two, three. Hi everyone, di video kali ini aku bakalan kasih tahu tutorial cara menggunakan efek suara bulan di TikTok. Oke, langsung aja di sini kalian buka aplikasi TikTok kalian. Di sini langsung aja kalian bisa tag video dengan cara klik tanda tambah yang di tengah. Di sini kalian bisa klik aja ke bagian kamera dan kalian bisa langsung merekam videonya. Halo. Oke, di sini aku sudah rekam. Aku lagi mencoba untuk cara mengubah menjadi suara bulan, kalian bisa klik aja di bagian yang sebelah kanan. Di sini kalian bisa geser dan klik pengeditan audio. Dan di sini bakal muncul efek bulan. Jadi kalian bisa klik aja efek bulan ya. Oke, kita play. Halo, jadi sekarang aku lagi mencoba efek suara bulan ya. Apakah bakal muncul atau tidak? Kita coba aja. Oke, dan suaranya sudah berubah ya menjadi suara bulan. Selanjutnya kalian bisa langsung simpan aja. Kemudian kalian bisa langsung klik berikutnya. Dan kalian bisa langsung posting aja ke TikTok kalian. Selain itu di sini juga kalian bisa ambil video dari galeri ya guys. Jadi caranya langsung aja di sini kalian klik tanda tambah yang tengah. Nah, dan di sini kalian bisa klik aja di bagian unggah. Kemudian pilih video dari galeri kalian. Nah, dan ini juga sama ya guys. Jadi kalian bisa langsung klik aja di bagian yang sebelah kanan. Kemudian kalian geser dan klik pengeditan audio. Selanjutnya langsung aja di sini kalian klik efek suara bulan ya. Ini kita akan mencoba efek suara bulan di video dari galeri ya guys. Apakah bakal bisa atau enggak? Dan otomatis ya guys, ini juga bisa langsung berubah suaranya menjadi suara bulan. Oke guys, jadi itu dia tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video tutorial lainnya. Bye-bye.